Muka diberkati atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Tuhan luar biasa. God is good all the time. Amin, haleluya. Bapak Gembala, God is good all the time. All the time. God is good. Haleluya, amin. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Saya berjemaat di sini baru 18 tahun. Jadi I'm missing 8 year, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi 8 tahun saya tidak bersama, tetapi selama 18 tahun saya bersaksi bahwa hidup saya diberkati bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara. Karena kita jangan lihat jumlah, tapi lihat kualitas hidup kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ke gereja jangan lihat kiri kanan kosong, Bapak Ibu Saudara. Lihat ke depan. Amen. Itu menjadi apa? Semangat buat kita. Mari kita ajak jemaat-jemaat teman-teman yang lain untuk sama-sama datang beribadah tempat ini. Bagaimana Ibu Neti? Amin. Haleluya. Ada senior Bapak Niko di sini katanya amin. Bertumbuh di gereja ini karena kasih Tuhan lewat penggembalaan Bapak Pendeta Yohanes Su dan Ibu Pendeta Desi Su Mawuntu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeah, haleluya. Bukan karena hebat buat mereka, Bapak Ibu Saudara, bukan, tapi karena kasih karunia pengurapan daripada Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Satu tanda terang kasih Tuhan. Lilinnya bukan 26 tapi cuma satu. Itu tanda bahwa kita hanya punya satu Tuhan. Amin. Kita tidak punya 26 Tuhan. Kita hanya punya satu Tuhan. Biarlah lilin ini akan dipasang dan akan menyala menjadi terang Kristus dalam hati kita semua, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan dulu bersaksi, pasang lilin dulu baru mau bersaksi. Amin. Bagaimana? Setuju, Pak? Haleluya. Ibu Tirsa akan membantu kita semua mau. Iya, berganti. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku di berkati. Aku di everybody clap your hands. Berganti sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku di berkati. Everybody sesudah itu jemaat akan beri kemuliaan buat Tuhan sesudah itu ya. Silakan Bu. Everybody, can we count 3 to 1 together? Berkat dan anugerah Tuhan karena penyertaan Allah yang sempurna mau memakai semua gereja Tuhan secara khusus jemaat GPDI Seattle untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini agar supaya kita sama-sama menjadi pewaris-pewaris kerajaan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mulai daripada hamba Tuhan suami istri yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat firman Allah mulai dari acara ibadah kemarin sampai pada saat ini. Kami percaya taburan benih-benih kebenaran firman Allah itu tidak akan lalu dengan percuma, tetapi akan dilipat gandakan. Untuk apa? Untuk kita. Amin. Kerajaan surga. Puji Tuhan. Saya juga berterima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang kalau kami boleh melayani karena semua kerja sama yang baik, mulai daripada panitia, seluruh panitia yang sudah bekerja keras, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat support bagi seluruh jemaat Tuhan yang tidak ada terkecuali yang hadir saat ini, barangkali juga ada yang tidak sempat hadir pada saat ini. Terima kasih buat support jemaat Tuhan yang tulus dan mendoakan kami sampai pada saat ini kami boleh berdiri. Semua tidak lepas dari dukungan doa-doa daripada seluruh jemaat Tuhan sebagai gereja Tuhan yang ada di GPDI Seattle. Oleh sebab itu, tetap doakan kami sebagai hamba Tuhan.
untuk kami tetap berdiri kokoh, kuat di dalam Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap boleh mempertahankan kebenaran firman Allah. Amin. Sesuai dengan kebenaran firman Allah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga sampai kapanpun Tuhan boleh izinkan kami boleh melayani Tuhan, kami tetap boleh berdiri dan menyampaikan setiap apa mau Tuhan dan bukan apa mau kami. Sehingga jemaat Tuhan juga boleh merasakan bagaimana baiknya Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Allah akan mengiringi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami keluarga, hamba Tuhan boleh layani. Oleh sebab itu tetap doakan kami. Amen. Biar kami tetap kuat di dalam melayani Tuhan. Biar kami tidak goyah, tetapi kami tetap kuat berdiri sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi seluruh panitia yang sudah menopang acara ini sehingga boleh terlaksana sampai pada saat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan meniup lilin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tunduk sejenak, bawa doa kita, wish kita kepada Tuhan, bawa gereja kita kepada Tuhan. Kita berdoa atas keutuhan jemaat GBI di Seattle, di Washington. Haleluya Yesus. Amin. Berkati. Haleluya Yesus. Berkati gereja. Haleluya. Dengan kesatuan, kesatuan. Kami punya banyak pertumbuhan. Dengan tapi kami mau minta Tuhan rohan, eratkan tali persaudaraan antara kami. Berkat biar ada damai sejahtera, biar ada suka cinta daripada Tuhan. Amen. Jangan putuskan rantai persaudaraan kami Tuhan. Amen. Biar hanya nama Tuhan yang dipuji. Amen. Dan dimuliakan. Biar kami bisa bersaksi bagi banyak orang dimana kalau kita punya Amen. Tuhan, kita punya segala-galanya. Berkati gereja kami. Amen. Berkati perjalanan GBI Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Silakan Bapak dan Ibu akan meniup lilin. Lilin ini bisa menyan, bisa mati. Tetapi semangat Tuhan Yesus Kristus bisa bersama di hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak dan Ibu gembala, kita akan punya tiup lilin. Haleluya, tiup lilinnya, kata Ibu ya. Mari kita tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin. Tiup lilinnya. Bapak dan Ibu gembala juga, Pastor Hani Su dan Pastor Desi Mawuntu. Sekarang juga, sekali lagi, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 3, 2, 1. Terima kasih buat semua pelayan Tuhan, seluruh jemaat yang sudah menopang kami, bahkan menyukseskan acara ini juga, seluruh panitia, seluruh jemaat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, bahkan menolong, menyertai dalam segala aktivitas saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan menyaksikan penyerahan bingkisan, tanda terima kasih kami jemaat yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Niko Terangan beserta dengan istri yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau mengingatkan, sukses daripada sebuah acara, apalagi church anniversary, adalah apa? Sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Jangan peduli yang di bawah, tapi kalau kita ada sukacita sebagai satu jemaat, itu adalah kunci sukses kita. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Iya. Dengan penuh kasih saya mengundang Ketua Panitia Perayaan 26th Anniversary GPDI
Bapak Niko beserta Ibu untuk memberikan bingkisan tanda sukacita kami jemaat. Di mana saja, haleluya. Beria. Silakan 1, 2, 3 kata. Puji Tuhan, terima kasih. Kami dari panitia dan seluruh jemaat akan memberikan bingkisan ulang tahun buat Bapak dan Ibu yang sudah 26 tahun menjadi nakoda gereja ini. Jadi terimalah ini, nggak tahu apa dalam, tapi yang jelas besar. Bukan di rumah. Haleluya. Oke. Wah, biasa. Ya, foto dulu dengan ketua panitia kata. Iya, puji Tuhan. Iya, pincer. Iya, Bapak tamu kita, Bapak dokter memang berangkat ya. Pelayan Tuhan sekaligus fotografer. Haleluya. Sudah? Belum. Iya, aman kan? Satu kali lagi. Iya, puji Tuhan. Jemaat masih tetap semangat berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Oke. Okay. Saya senang lihat muka-muka suka cinta ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua dan Ibu. Iya. Masih lagi, saya silakan take the moment, oke? Okay? Ya. Sudah. Mengirim hamba Tuhan. Oh, kita keep juga, kita keep video juga. Iya. Setelah itu jangan dulu duduk Bapak Ibu Saudara. Hari yang terakhir. Siap. Iya. Iya, silakan diserahkan oleh bendahara. Bagaimana kalau didampingi dengan sekretaris? Siapa sekretaris? Ibu Grace, silakan ya. Iya, silakan didampingi supaya ketua, sekretaris, bendahara memang hebat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Iya, dia beda yang dayang dan lebih diberkati Tuhan. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Foto dulu, foto dulu. Iya, iya. Karena kita foto kue nanti di sebelah, tapi saya ada kerinduan untuk mengundang, karena 26 years ya, jemaat mula-mula GPDI, Bapak Tommy, Ibu Ebi, Bro Richard, Ibu Desi Denga, Bapak Johnny Denga, foto bersama dengan Bapak Ibu. Silakan. That's the first GPDI. Mari silakan, supaya Bapak Tommy, supaya kenang-kenangan mereka bisa ada hingga hari ini karena kasih Tuhan. Iya. Yeah. Mula-mula. Ya, puji Tuhan. Mari. Thank you ya. Cuma khusus. Saya saja istrinya nak maju. Iya. Yeah. Cuma khusus. Biar asli. Iya. Yeah. Karena Bu motong kue jadi foto bersama saja ya. Oh, Ibu Grace juga. Oh, maaf. Bapak Tommy. Iya. Yeah. Bapak Bung Richard maju ke depan. Iya. Iya. Silakan tolong difoto. Iya, dibantu oleh Pak. Iya, silakan. Lukas. Sudah? Boleh minta tolong Bapak Lukas? Iya, iya. Cepat mula-mula GPDC atau silakan kembali ke tempat.